Happy birthday. Asrin Multa yang ke-20. Kadir tak peduli, sang kakak Yunisara berusaha menghibur Asril begini. Kadir terciduk, kembali bikin panas. Aurel bereaksi. Saat momen ulang tahun Asril Hermansa, banyak netizen yang penasaran dengan komentar Krisdayanti terkait hari bahagia anaknya tersebut. Sikap Krisdayanti ini terlihat berbeda dengan sang kakak Yunisara. Penyanyi ini bahkan sudah berkali-kali mengucapkan ucapan selamat ulang tahun untuk sang keponakan, Asril Hermansa. Ketika Asril Hermansa memposting foto perayaan ulang tahun bersama keluarga dan teman-teman, komentar Yunisara pun jadi sorotan. Dalam unggahan Asril Hermansa, adik Aurel juga memperlihatkan foto sedang dicium pipinya oleh Asanti. 20, tulis Asril Hermansa. Caption unggahan tersebut menandakan bahwa usia Asril Hermansa kini sudah memasuki usia 20 tahun. Lantas, dalam kolom komentar, anak Yunisara, Zelo, memberi ucapan selamat ulang tahun untuk Asril Hermansa. Happy birthday, wish for the best ya, tulis Zelo. Ternyata Yunisara pun ikut menimpali komentar Zelo tersebut. Kakak kandung Krisdayanti ini memberikan komentar ucapan selamat ulang tahun untuk Asril Hermansa. Happy birthday, chill, emosi kue ulang tahun, emosi cium a love, tulis Yunisara. Tak cukup memberi komentar, Yunisara pun mengunggah foto Asril di laman Instagram story-nya. Untuk unggahan pertama terlihat Yunisara bareng sang adik Ai dan juga anaknya Kevin bersama Asril Hermansa. Sambil menandai akun Instagram Asril Hermansa, Yunisara menuliskan tulisan happy birthday. Tak cuma itu, Yunisara pun mengunggah foto Krisdayanti memeluk Asril Hermansa. Dalam unggahan itu Yunisara menandai akun Instagram Krisdayanti dan Asril Hermansa. Tak lupa Yunisara pun kembali memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk sang keponakannya. Happy birthday, tulis Yunisara. Yang terbaru, Yunisara pun kembali mengunggah foto bersama Asril Hermansa dan juga anak-anak Krisdayanti dari Raul Lemos. Dalam foto unggahan itu mereka tampil mengenakan baju adat Jawa. Tak lupa dalam caption Yunisara juga kembali memberi ucapan selamat ulang tahun untuk Asril Hermansa. Selamat menempuh hidup baru adikku Lanang, Trik Bekti, happy birthday keponakanku Asril Hermansa. Melihat semua postingan Yunisara, tampaknya hal tersebut berbeda dengan Krisdayanti. Dalam unggahan di laman instastory-nya, Krisdayanti menunjukkan foto dan video anaknya dari hasil pernikahannya dengan Raul Lemos, Amora, dan Kellen. Di video unggahan pertama, Krisdayanti memperlihatkan Amora yang tengah les menyanyi. Practice, time, back to practice, tulis Krisdayanti. Lalu di foto kedua, Krisdayanti unggah foto anak bungsunya, Kellen Lemos, yang akan berenang. Dan baru-baru ini, Krisdayanti juga mengunggah unggahan selamat kepada saudaranya dan acara makan siang bersama keluarga dan ibunda Krisdayanti. Lalu bagaimana kira-kira mood kalian guys terkait hal ini? Begitupun sampai saat ini Aurel tak memberikan reaksi atas perlakuan ibunya, miminya di hari spesial adiknya tersebut. Tak ada ucapan, tak ada hadiah, tak ada apa-apa dari Krisdayanti dan Raul Lemos. Benarkah demikian? Karena Raul Lemos dan KD belum memberikan klarifikasi. Dan di sosmed, tempat biasanya mereka berkicau, tak ada unggahan apapun kecuali ucapan selamat pada saudaranya.
selamat menempuh hidup baru dan membagikan masa-masa romantis saat makan siang keluarga dan banyak hal lainnya, guys, di Instagram story KD. Namun tak memberikan ucapan selamat pada putranya Azril. Lalu bagaimana buat kalian? Jangan lupa kan komentar ya di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.